Hai, syukur semua datang ke channel Laki Raska Kanda. Okay, korang, lama saya tak buat konten. Tak ada lama ni, macam baru lah sebab busy. Saya pergi sana, pergi sini. And then now saya buat konten. Dan yang paling kecewa, kan saya baru balik dari Kelantan. Berat. Ini cerita kronologi. Baru sebab tu balik Kelantan, kan hari Jumaat balik Kelantan. And then after saya nak balik ke KL, saya akan naik flight, betul tak? Saya suruh lah si Rina, si spek muka macam Acah Fazura tu, suruh jemput. Saya check lah Fazura pula. Saya cakap, Rina boleh tak jemput nak buat konten lah. Kira macam dia jemput saya semua benda, betul tak? Saya cakap, jemput lah dengan Aisyah, adik dia. Jemput lah dengan Aisyah. Maksud suruh dia jemput, dia tak pandai bawa kereta. Aku jujur dekat, dia tak pandai bawa kereta. Saya cakap, pergilah jemput. Suruh bawa Aisyah yang bawa kan. Lepas tu okey, dia cakap okey. Hari kejadian hari Sabtu tu, Kanda, saya tak tahu jalan dah dekat KL tu. Lepas tu dia balas balik, saya dengan mak saya ni, dengan ayah saya, boleh tak mak ayah saya jemput awak? Rina, kita bukan nak kahwin tau, kita nak buat konten ni masalahnya. Lepas tu ayat satu bawah tu cakap pergi, mak ayah saya hantar saya KL, nanti kita balik naik Grab. Wah, mak ayah kau dah hantar kau pergi KL jemput aku, lepas tu nak kau pula balik naik Grab dengan aku. Ingat sweet. Lepas tu apa saya nak buat hari ni? Saya nak ajar dia bawa kereta. Tapi auto lah, tak bawa manual. Saya ajar dia bawa kereta auto macam mana, okay? Apa tu lagi? Let's go. Nak duduk depan ke duduk belakang? Nak duduk depan duduk belakang? Nak duduk depan? Biar. Nak duduk depan ke duduk belakang? Depan. Kenapa nak duduk depan? Kenapa? Sebab buka order Grab ni. Okey. Depan. Rasa ada depan ke ada belakang? Ya, okey, ada depan. Asal ada depan. Kenapa tak ada belakang? Kandai, tadi kau kandai suruh. Bila masa pula saya suruh? Tak ada saya suruh apa-apa pun. Kau yang cakap Rina duduklah depan Rina. Tak ada. Aku ada belakang tadi. Okey, saya tak suruh kan. Dia memang duduk depan. Dia suruh kau. Dia memang nak duduk depan. Dia nak duduk sebelah Rina. Inilah. Okey. Apa? Begini. Hari ni kita akan pergi basuh kereta. Ya ke? Rina yang kena basuhkan kereta. Sumpah, lawa macam ni nak kena basuh kereta. Lawa ke macam ni? Lawa ke macam ni? Asal tak kespek. Sebab nak matchingkan. Nak matching apa? Kenapa tak pakai spek? Sebab tak jumpa spek tadi. Oh iya ke? Kanda suka Rina pakai spek. Kanda suka Rina pakai spek. Lepas tu tak suka lah macam ni. Kanda suka lah. Kena buat Kanda suka. Nak pakai spek. Ini tak suka pakai. Tak pakai spek tak suka. Biarlah. Nampak biasa. Oh. Ya, memang nampak biasa. Cantik je. Cantik lah. Kau jenis pun suka puji diri sendiri kau. Cantik je. Cantik je. Leh. Cantik tak sebenarnya? Lengkau pula anggup dia sini gila. Apalah, aku rendah je. Dan kita nak pergi car wash lah. Serius lah? Bukan car wash yang tak, car wash betul ni. Aku kau yang kena basuh kereta. Tak boleh tahu awal. Buat apa nak bagi tahu awal? Tak surprise lah. Tak ada elemen surprise. Nak pakai kain. Jahanang lah. Sumpah ni. Car wash. Jom kita pergi car wash sikit. Let's go. Let's go. Okay. Rina. Yeah? Rina tahu tak kita kat mana sekarang? Tapi diorang semua tahu lah tempat ni. Tempat ni Kanda pernah dulu ajar seseorang main bawa kereta. Tapi bukan kereta yang ni lah, kereta lain. Kereta kancil Kanda. Okay, sekarang ni kenapa Kanda bawa dekat sini juga? Dia satu masalah. Rina pandai bawa kereta, tak pandai bawa kereta? Tak pandai. Apa benda apa yang pandai? Apa benda yang pandai? Kereta tak pandai, semua benda suruh jemput. Suruh jemput je, jemput ke LA. Tahu-tahu tak pandai bawa kereta. Apa benda yang pandai sekarang? Rina usaha kan? Usaha apa? Cuba juga nak ambil Kanda. Dengan apa? Minta tolong orang lain. Minta tolong siapa? Adik Rina. Dia bukan minta tolong adik Rina tu, tak ada minta tolong siapa? Dia minta tolong ayah dia. Ayah dia, mak dia. Kanda tak apa, Rina pergi dengan keluarga Rina ambil Kanda. Kenapa tak effort Rina? Mata-mata nak jemput Kanda. Rina. Ibu tak pandai drive. Bila
bila dah bawa melibatkan keluarga, dia ada step seterusnya tau. Masalah sekarang ni, kita ni shoot untuk ni je konten tau. Rina tu sampai bawa keluarga jemput semua benda, macam kita ada Rina step nak, seterusnya je. Rina nak mudahkan urusan kanda. Biar kanda tak datang rumah, Rina yang bawa. Pernah ada kau yang buat nyaman. Gila aku. Okay, tapi lupakan pasal family Rina. Okay, sekarang ni kanda hari ni tugas kanda nak bawa anak bawa pula, nak ajar Rina bawa kereta. Tapi yang ni auto lah. Rina auto tak pandai, manual tak pandai, tahu benda apa yang pandai dia sekarang. Okay. Tapi dia satu masalah. Dia ada cakap kat saya yang mana family dia tak bagi bawa kereta. Mak dia tak bagi, bukan family dia, mak dia tak bagi. Family dia lah, mak dia family dia lah. Mak dia yang tak bagi. Dan sekarang ni saya ambil peluang, tak adalah ambil peluang, macam-macam suruh dia call mak dia, minta izin mak dia untuk bawa kereta. Boleh tak boleh? Tapi jangan cakap dia nak bawa kereta. Tapi kan yang ajar. Okay. Call lah. Nak try sekarang? Takkanlah try hari esok. Habis tu konten ni nak post bila kalau tunggu hari esok? Sekarang lah. Terbalik, telefon terbalik. Relax. Telefon terbalik. Kita try ya. Kalau mak dia nak tak angkat. Satu lagi masalah. Kenapa? Kereta. Masak tu keluar dulu. Kereta dah tak pandai bawa kereta, tak apa. Screen protector tak tukar-tukar. Screen protector ni tunggu sampai bila ni? Tunggu kanda aje. Tukar baru. Okay, nah, eh. Kalau Marina tak angkat, kau yang sampai angkat. Kalau tak angkat, cakap woi angkatlah. Itu mesej. Habis ada kan? Habis tu cakap macam mana? Mak angkatlah macam tu. Sebab kanda tak tahu nak tulis macam mana. Sebab kanda tak pernah tulis macam apa-apa macam tu. Cakap kanda. Hello, Ma. Saya dah. Mama, akak kan nak shoot konten. Lepas tu, konten tu pasal belajar bawa kereta. Mama dengar lah. Konten tu pasal belajar bawa kereta. Kanda yang ajar. Boleh ke? Konten tu pasal kereta. Belajar bawa kereta, akak yang bawa. Kereta siapa? Kereta kanda lah. Kereta kanda. Tapi lawak juga lah. Jawapannya boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi nak kena ada kanda lah. Tapi dalam adingan tu nak kena kelakar lah kat sebab bawa kereta kan. Ya mah. Tapi tajuk ni siapa yang bagi? Kanda yang bagi? Kanda tak yang bagi cadangan ni? Kanda. Kanda punya cadangan lah. Kanda bagi. Boleh, tapi macam tu dapat macam adingan yang lawak lah dekat situ. Yelah lah, kena buat lain daripada lain sikit lah. Ayuh, Mama. Maknanya kakak dekat situ orang yang tak tahu apa-apa pasal kereta ni tau. Lepas tu kanda tu sebagai seorang tu pajar je. Okay, awak jangan risau eh. Cuma akak nak minta izin ni, boleh ke tidak nak buat kereta? Boleh. Akak kena yakin konten tu kelakar. Okay. Mama jangan risau. Ya. Boleh. Okay. Okay, bye. Bye, Ma. Tak sekarang ni, aku nak tanya boleh tak? Mak kau kerja director ke macam mana? Ya, tu dia bagi pendapat. Dia buat kerja director. Apa tak support anak dia? Ya, support. Dah cakap lah, boleh tak boleh bawa kereta, boleh. Boleh lah, dia cakap boleh ke dia? Kelakar. Dia risau kau tak kelakar. Ya, memang aku tak kelakar macam mana? Dia risau aku tak kelakar. Sekarang ni kau bawa kereta boleh. Kau tahu kan? Okay, yang ni minyak. Belah kanan ni minyak. Okay, tengok eh. Yang kanan ni minyak. Okay. Ni orang macam ni. Kau ni banyak hal lah. Yang tu minyak. Belah kanan, belah kaki kanan aku ni minyak. Okay, belah ni brek. Abang tak? Yang ni? Okay, tak payah jawab lagi. Yang ni minyak, brek. Brek ni bila kau tekan brek, brek ni akan berhenti. Abang tak, bila kau jatuh cinta dengan aku akan tekan break, aku berhenti. Supaya kau takkan terus jatuh cinta dengan aku. Faham? Maksudnya kalau aku tekan minyak, maksudnya aku nak kau terus jatuh cinta dengan aku. Faham tak? Tapi sekarang ni aku tekan break, maksudnya aku tak nak. Aku tak nak. Memang aku tak nak. Aku pun tak nak. Maksudnya tekan break. Kalau contoh macam kau nak berhenti, kau tekan break. Tapi tekan break slow.
Kecuali macam orang tu tak ada taste, memang tak kena dengan taste kau, kau tekan kuat-kuat. Faham tak? Bila dia ada taste dengan kau, kau tekan, kau kena tolak dia cara halus. Saya macam sikit-sikit, saya pretty slow. Okay, saya tak minat awak. Saya betul-betul minta maaf eh. Saya harap awak faham. Itu tekan break slow. Kalau tuan-tuan tekan break laju-laju, kau belah lah, aku tak suka kau. Yang tu macam tu, faham? Kalau tekan minyak, jangan tekan minyak laju-laju. Faham tak? Kalau tekan minyak laju-laju ni, contoh macam I love you, I love miss you, I miss you. Itu laju-laju. Kalau contoh tekan minyak sikit, saya nak beritahu awak yang sebenarnya saya suka awak. Itu lagi feel. Faham tak? Bila tekan minyak laju-laju, dia tak feel. I love you, I miss you, dia tak dapat rasa tu. Kalau contoh macam tekan minyak slow-slow, awak saya nak beritahu sesuatu benda ni. Ini kan dah cuba cari slow ni. Bukan. Jadi contoh. Ini kan kena bagi perumpamaan. Contoh macam tu, tekan minyak slow-slow, saya sebenarnya dia ada lengguk-lengguk supaya orang tu rasa feel dia, dan sampai waktu tu dia rasa cinta kita macam tu. Maksudnya Rina, untuk Rina, kalau nanti nak bercinta, pastikan nak kenal orang tu, pastikan cari lelaki yang betul-betul yang jangan meluru. Bila meluru ni, dia akan sayang Rina sekejap je. Cari yang lelaki yang dia ada stek. Baru itu yang betul-betul dia nak Rina. Contoh macam depan ni. Depan tu suka. Tu baju kuning tu. Okay Rina, faham? Ni minyak, ini break. Faham tak faham? Faham. Yang ni P to P apa? Parking. P reverse. Faham. Okay, yang ni P tu parking. Maksudnya dah parking lah, betul. Ni reverse. Reverse. Okay. N neutral. D drive lah, betul. Betul tak? Maksudnya parking ni bermaksud dalam perhubungan tu parking. Parking tu kalau nak datang dalam hati tu, biarlah. Stay. Nak ajar kereta kan? Yalah, P. Okay, P tu maksudnya parking. Parking tu kalau betul-betul nak kat orang tu, duduklah elok-elok dalam hati dia. Park lah betul-betul. Okay, kalau reverse, kalau dah dapat dalam tu, jangan pernah-pernah sekali mengundur. Faham tak? Jangan pernah sekali undur. Sebab apa? Engkau dah dapat hati dia, buat apa kau undur balik semula? N tu neutral. Neutral tu bagi dua-dua hati tu sama-sama rasa neutral. Dan D drive, jalankah ke jalan-jalan yang benar. Contohnya perkahwinan, pernikahan, semua benda. Semua ni, kereta ni, semua benda ni sama dalam kehidupan kita. Faham? Faham tak faham? Faham. Okay, dah sekarang ni terima kasih. Okay, terima kasih. Anda keluar lah. Rina buka pintu lah. Eh, patutnya kau yang buka pintu tak aku. Engkau je lah buka pintu. Semula lah, kan dalam lah kan. Engkau buka pintu, Amanda buka pintu ke tu aku dah. Tu Amanda. Sebab buka tu Rina. Sebab dia buka pintu tu Rina. Engkau ingat kau korang seorang keras, aku pergi keras lah. Aku pun lagi keras. Okay, kalau macam tu tak payah belajar kereta. Amanda, itu Amanda yang buka pintu untuk aku lah. Talent sementara dah seorang tu Amanda buka pintu untuk aku. Kau kena buka juga. Biarlah seorang-seorang. Cepatlah kandar. Nak belajar buat kereta ni. Buka pintu untuk aku. Bukalah untuk aku. Kau kena buka dekat aku lah. Kau kena buka untuk aku lah. Engkau. Cepat kandar. Masa berjalan ni. Engkau buka untuk aku. Buat aku buka. Osong. Kalah buka. Buka. Pergi. Okay, malangnya aku. Tengah malam pun. Cepat. Cepat ganda. Sudah. Jom. Okay. Minyak kaki kanan, brake kaki kiri. Itu minyak. Tekan slow-slow, jangan tekan kuat-kuat. Dah boleh gerak ke ni? Dah kalau P ni macam mana nak gerak, Muhammad? Ajar lah step by step. Okay, macam ni. Okay, tekan brake dulu. Tekan brake. Okay, brake dulu. Okay, brake. Brake, okay. Tarik dia pergi ke N. Abang ni kalau nak jalan, tekan huruf apa? D. Tekan D. Tolak je lah. Tekan. Ada pintu tu. Ada koma ni. Okay, D. Okay, lepas brake. Lepas break, dia akan gerak sini lagi. Okay, lepas tu. Tekanlah minyak sikit. Tekan minyak sikit. Okay. Okay. Lepas tu, okay. Slow je. Okay, kau kena faham. Kalau D ni, kau buat D macam mana, dia akan tetap berjalan je. Faham tak? Maksud kau jangan kisah lah. Maksud kalau kau tekan D, dia akan stay berjalan. Okay, minyak ni umpama macam, dia jalan. Tapi dia tak laju. Faham okay, tak? Faham. Maksudnya kalau nak laju, macam buat ego. Minyak. Macam buat ego. Buat ego mana pula? Yelah, macam ni lah konsep dia. Ego apa ego? Motor lah. Motor ego mana? Ada motor ego kena pulas. Lebih kurang lah. Itu pulas ni tekan minyak. Ha,
Ah, yelah tekan minyak. Eh, aku pernah dah. Kena. Lepas tu, kiri kanan. Okay, kau kena faham. Kalau ada line kat sini, kau duduk kat line yang betul-betul. Okay. Line aku tengok tadi. Kau tengok bucu cermin tu. Ha? Cermin tu akan tengok line ni. Okay, kegi sikit. Kegi sikit. Okay. Sikit. Okay, dah. Ha, okay. Okay, bawa. Bawa lah, ni selekor ni. Ha, kat kandang. Besok pas seram. Apa yang seramnya? Betul tak aku bawa ni kat kandang? Betul. Okay, okay, betul lah ni. Tekan minyak lebih sikit. Tekan ni. Kuat sikit. Kuat sikit. Kuat sikit, Muhammad. Tak ada. Janganlah kandang sangat kiri. Okay, tekan break, tekan break, slow. Mana break? Eh, tak, itu kuat. Jangan break kuat-kuat, slow-slow. Okay, slow-slow. Okay, ni kan nak U-turn tu, Muhammad. Kalau kau tekan break dekat sini, memang takkan U-turn lah hujung sana. Yelah, break slow-slow untuk U-turn. Okay. Okay, break slow-slow, break slow-slow. Okay, U-turn. Pusing steering. Ha, pusing steering. Okay, tengok. Kadang-kadang sumpah seram kadang. Nak pergi mana tu? Kadang asal dia tak tu. Okay, pusinglah steering tu lah. Ha, pusing. Tekan minyak. Okay, okay, lupa ke steering balik. Lepas je. Okay. Berjaya. Masa dia macam ni. Okay. Satu lagi. Bila kat selekor, okey bawa elok. Okey boleh selekor, contoh you turn kan. Bila kau lepas, aku dah pulas steering. Kau lepas je steering, tangan kau lepas je, nanti akan dibalik semula. Yang ni orang panggil power steering. Faham tak, dia ada power steering. Okey. Tekan minyak. Eh, steering ke sini sikit. Kaki sikit. Okey dah ha. Ya Allah, aku pasahkan diriku. Macam orang perut. Tak perlu mana lah. Jagi aku duduk luar, kau duduk gitu. Tak nak. Tak ada, kena bawa. Kau kandang. Asal pula aku, kau kena. Ini first time kot. Okay, tekan minyak kuat sikit. Lepas tu tekan brake, jangan tekan meru macam tu. Bila kau tekan brake macam tu, macam mana aku nak kata minta tinggal? Aku kan kepupu pintu hati kau teroboh macam tu je. Slow-slow aku kena ketuk dulu. Kau tak slow tekan brake. Aku nak kau laju-laju. Laju pula cepat. Bawa lah tekan. Lain ke yang macam padang ke? Tak, yang ini okey lah. Ini tak banyak kereta. Wah, ya Allah, slownya. Takkan bawa 20. Ini kalau bawa manual ni, rasa lagi teruk rasanya ni. Sabar, Alex. First time kau ni cepat charge tu. Dah, okay, select. Manual lagi susah tau. Okay, masa kanan ni. Okay, bagi signal. Signal tahu belah mana? Tak tahu. Masa signal belah sana. Mana kanan? Atas ke bawah? Jangan tekan brake kuat sangat, Muhammad. Tekan bawah. Tekan tolak bawah. Okay, tu signal. Okay, break. Sabar lu. Sabar. Hari kereta tu, okay. Break slow-slow. Itu kuat-kuat, Muhammad. Kuat lagi ke? Itu kuat. Slow tekan sikit je. Dekat buta. Okay, bawa. Drive, okay. Depan sikit buta. Okay. Pusing habis. Lepaskan steering. Lepaskan. Okay, pusing. Nanti tekan break. Okay. Lepas steering. Okay, kan dulu nama tu, ha. Okay, lepas steering. Dekat straight. Okay, bawa. Kiri sikit. Okay, bawa lagi sikit. Tekan minyak lebih sikit. Okay, let lu. Okay, let lu. Okay, relax je dengan steering. Okay, bonggol ni. Mana? Okay, tak apa. Okay, slow. Okay, relax. Bila nampak bonggol, tekan brake slow. Okay. Ni bawa laju. Ni tak ada bonggol ni. Tak ada bonggol, go. Tapi tadi bukan bonggol. Okay, bawa straight body. Yeah, bawa. Santailah kawanku. Okey, bila dah sampai nak U-turn tu, tekan brake slow. Jangan kuat-kuat, jangan brake, jangan tekan habis. Tak. Okay, kita slow macam ni. Okey, ngam. Tekan minyak sikit. Okey, dah slowkan kereta. Okey, bawa U-turn. Okey. Tengok tu. Okey. Straight apa? Okey, lepas sini, lepas sini. Okey, go. Okey. Kiki sikit. Buat. Okey dah. Okey, dia tu nyentuh okey dah. Okey, last sekali lagi. Satu orang lagi. Lepas tu bawa seorang. Senanglah auto. Kanak-kanak. Bawa seorang. Okay, dengan aku. Tak payah. Ada kereta belakang tau tadi. Okey dah bawa. Lepas ni kau bawa seorang pula. Itu siapa nak rekod aku? Tak payah rekod. Aku rekod daripada luar. Aku tengok macam mana. Tak ada, boleh. Aku cuma percaya. Takkan sampai bila aku nak ada krisis single. Kenalah kau. Biarlah aku rembat dengan orang. Kita dalam hidup ni yang kena cakap kau. Sampai bila kita nak bergantung pada orang?
kita pun dalam hidup ni kita kena berdiri seorang-seorang juga. Kita kena percaya kat diri kita. Kita kena yakin dengan diri kita. Kita ni tanpa orang kita boleh berjaya. Kita boleh ke depan. Faham? Oh. Okay, okay, signal. Okay, let. Kalau ada kereta tak berani, tunggu kereta dulu. Belah dulu, bawa kita U-turn. Sebab ada kereta tu, ni sana belahan ada kereta. Tengok lu kereta. Belakang tak boleh tengok. Belakang buat apa nak tengok, bukan ada apa. Okay, tengok kiri kanan, tengok kanan, tengok kiri. Okay, masa aku kiri kanan situ lah. Okay, tak lepas. Okay, tengok tu takut terkena bahagi jalan. Okay, elok-elok. Okay, U-turn. Okay, U-turn. Okay, mantap. Okay, boleh tu nampak tu boleh set ke lepas steering. Oh. Ah, okay dah. Makan dah. Okay, berhenti aku tepi ni. Tak nak ah. Bila berhenti? Yakin. Okay. Depan kereta Mega. Okay. Let. Slow, tekan minyak sikit, lepas tu kita tepi. Okay, lepas tu kita tepi. Ini boleh jalan lurus yang kita tepi. Okay. Tepi, okay. Ah, dah. Depan, steering lurus sikit. Macam mana? Lurus sikit. Pusing. Okay, pusing. Okay, stop tekan brake. Okay, dah. Pergi bawa kereta. Kanan. Boleh. Siap betul-betul. Boleh. Bawa kereta jangan sampai langgar. Mana-mana kau. Bawa macam tadi aku percaya. Tapi kalau tiba-tiba, okay? Aku cuba. Aku tunggu kat sini. Okay. Aduh. Kalau tiba-tiba kau tak ada. Call, takut macam kau bagi tahu. Kalau kau call, tak payahlah. Tak payah ke? Biar je. Lepas tu nanti apa-apa kalau lama sangat, aku naik atas, aku tidur terus. Eh, janganlah pakai minyak, aku kat luar ni. Cepatlah. Dah turun lah. Dapat lu. Tutup. Good luck. Okay. Okay, now dia pergi bawa pula. Awak ni kereta aku kan. Hari penat juga ajar buat orang kereta ni. Bila tak tahu apa-apa. Oh, ya Allah, dia pergi mana tu? Dia boleh bonggol macam tu. Dia boleh buat laju ni kat situ. Tu kan bonggol. Elok lah, harap lepas lah. Tolonglah. Aku tak berharap lebih. Jangan tersadai mana-mana sudahlah. Dua ni kena beli, kena bayar pula tu haji kan. Kena repair, kenapa? Harap tak ada apa-apa dah. Abang jangan pergi sana, tolonglah jangan pergi sana. Orang tu tak pandai bawa kereta abang. Macam mana ni, risau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harap tak apa, tak jadilah, tolonglah. Tak ada apa-apa lah ni. Tak minta apa-apa, jangan jadi apa-apa je lah. Saya tak risau ke Rina tu, kereta tu saya risau je. Rina tu tolak tepi lah dia tu. Kita harap ada lah, tolong ada muncul lah, tolong lah muncul depan tu. Tolonglah, tak harap apa-apa, tolonglah, janganlah. Ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah, harap depan tak ada apa-apa. Lawa kita aku. Break. Apa tu? Sini. Oh, sini. Umi. Dah. Jangan bos. Asal kau buka bos. Apa? Okey. Okey. Okay. Berbakat kepala. Aku cakap dah aku cepat belajar kan. Lagi. Okay, aku tak nak ajar. Okey, cepat. Let's see. Saya ni last. Okey. Okey, kita tengok. Betul tak cahaya aku baru pasti buat kereta ni sebab perut sakit. Oh, yang ni tak perlu. Oh, dia bawa macam tu je. Hey, bonggol tu. Ya Allah, dia tak sayang kereta ada ni. Kereta kanda je. Ya Allah, kereta aku. Macam mana apa? Macam nak kita tepi sikit. Dia tengok lain. Jangan. Nanti kau terlanggar di bayi. Kau tak pandai lagi. Slow sikit. Okay. Lajunya pula. Belagaknya lah. Baru sekejap. Okay, relax. Okay, tengok. Hati-hati divider tu. Okay, pusing. Okay, lepas. Okay, aku tak nak ajar. Okay. Tahu dia apa? Oh, slow betul lah sini. Sini. Oh. Belagaknya lah. Serap. Kira ni senang je buat kita. Apa yang susahnya?
Tapi sebab tak pernah cuba sebelum ni. Sebab mak memang mak kau tak bagi lah. Haa, tak bagi. Dia tak bagi ambil lesen. Tak bagi ambil lesen? Haa. Ya Allah. Aisyah, Aisyah ada lesen? Ada. Oh, Aisyah ambil sendiri lah. Haa. Itu kalau lepas ni kau dah pandang bawa kereta ni, kau nak bawa lesen tak? Kau nak bawa lesen tak? Kalau ikut kan memang aku nak ambil pun. Betul? Tapi masuk sini. Oh. Tapi memang tak pandai bawa kereta langsung. Memang tak betul-betul memang tak pernah guna kereta langsung. Tak pernah. Ni first time. Thank you guys. Ni kalau mak kau tengok konteng ni, mak kau mesti bangga dengan kau. Wah, jatuh barang aku belakang tekan brek je. Kilek, kilek, kilek. Okey dah. Ui, dah lulus kan ni. Ni kalau ni tak lulus lagi lah. Parking tak lulus, apa tak lulus lagi. Cuma yang ni dah lulus lah. Aku boleh bawa, okey lah. Dah, parking tepi. Tekan brake slow-slownya, tekan yang kuat-kuat. Okey. Okey, dah habis tu? Takkan kau nak suruh benda tu? Okey. Oh, yang ni tak pandai. Okey, okay, macam mana? Okey. Okey. Okey, ini juga bijak. Macam steering tu dah buat macam tu je. Mana yang nak straight ke macam mana? Macam ni. Dah straight lah? Macam ni. Tayar dah straight pula? Okey, dah straight. Tengok dia. Lulus tak dulu? Lulus tak? Okey, lulus. Lulus, lulus. Sikit. Puji Rina sikit. Tahniah Rina. Itu je. Okay dah. Kau kena belanja aku berbuka. Belanja berbuka kepala. Sebab saya belajar buat kereta. Eh, aku kira ajar kau ni kira buntung tau. Aku ajar kau. Kalau tak, siapa nak jemput aku ke LA nanti? Aku suruh kau jemput ke LA banyak alasan. Aisyah tak ada lah, inilah. Lepas tu datang yang mak ayah lah jemput kan. Takkan suruh mak ayah kau jemput aku? Kau nak suruh mak ayah kau jemput aku? Itu kebetulan. Alah-alah. Habis kebetulan-kebetulan. Kebetulan ni korang, kalau korang tengok baca baca saya punya WhatsApp dengan dia tu, kau tahu tak? Saya datang dengan mak ayah saya. Nanti mak ayah saya hantar saya kat sana. Lepas tu nanti kita dua-dua naik Grab. Eleh. Ingat romantik macam tu. Balik naik Grab, mak ayah kau hantar. Lepas tu suruh balik-balik aku naik Grab. Yelah, macam tu. Ih, tak macam langsung. Ya, petik effort. Petik effort. Ya, petik effort. Ya Allah. Effort dah. Happy tak bawa kereta? Dah happy. Kereta ni lah yang bagus. Sedap lah kereta ni. Habis tu aku kena jual kereta ni kat kau. Sedap-sedap kereta ni dulu. Kena jual. Sebab bau aku kot. Sebab tu senang kau bawa. Asalah bau kau. Sebab tu kau senang bawa. Oh, kandar punya kereta tu senang tu. Dah lah nak berangan pula kau. Mana horn ni weh? Horn sini. Kau tekan. Ya. Kau tekan dekat aku. Horn sini, horn. Ni. Mana? Tekan lah kuat-kuat. Ah, Tuhan, ya Allah. Ni apa? Aircon. Okey, aircon. Yang ni? Itu tahulah. Itu angin aircon. Yang ni? Power aircon. Okey. Kalau tak nampak. Kalau ni? Gadisku. Kenapa tak korang? Kerana bukan lagu gadisku. Untuk Rina. Ni gadisku. Gadisku. Yang ni gadismu. Rembat kau ya. Okey, Rina. Apa perasaan ni buat kereta? Happy? Dah, lepas ni boleh buat kereta lah. Lepas ni boleh berebut kereta dengan Echa lah. Boleh. Boleh rebut lah. Boleh ambil kandar lepas ni. Kat mana mana. Suka saya kandar, kenapa tak korang? Terajang lah Ika. Pikat kandar, pikat kena. Rimbat ke Ika. Dah lah, okey lah. Outro. Outro kita, Karina tu kan? Okeylah korang, itu sahaja untuk konten kali ni. Konten hari ni memang saya nak ajar dia bawa kereta. Sebab kan apa yang saya terkena bawa-bawa ni, saya just minta tolong dia. Aku nak tengok muka aku. Okey, saya just minta tolong dia hari tu untuk jemput semua benda. Tapi masalahnya, dia tak boleh jemput saya. And then dia bagi alasan itu, ini, itu, ini. Sampailah suruh mak ayah dia jemput saya. Itu saya rasa macam, oh saya nak ajar dia naik kereta. Itu saya ajar naik kereta. Saya tak expect dia, saya ingat dia tipu saya lah. Saya ingat dia tak pandai buat kereta betul-betul. Maksudnya betul-betul tak pandai kereta. Maksudnya betul lah apa dia cakap tu. Macam saya ajar pun. Tapi kau kena ambil lesen lah. Sebab aku ajar tak proper. Yelah, tak pernah. Kenapa? Busuk? Busuk ke? Bukan, ingus. Ya Allah, ingus. Tak ada tisu ke? Ya Allah, apalah. Sejuk sangat. Ya Allah, okey lah. Okay, itu sahaja untuk konten kali ni. Jumpa next video, next konten. Ka Ri Nah. Bye, Assalamualaikum.